Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para sahabatku semua, dimanapun anda berada, semoga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini saya ke tempat rumah warga yang sedang membersihkan udang abon yang siap ditangkap pagi tadi dan dikeringkan. Beginilah hasilnya. Ini udang ini yang akan dijadikan terasi untuk olah-olahan masakan kerupuk. Sekarang proses untuk membersihkan, menyisihkan udang dengan sampah-sampah seperti ini. Ini sampahnya nih bro, ini sampahnya nih. Ini hasil tangkapan pagi tadi. Jadi saya minta informasinya kepada yang punya udang ini, saya diizinkan untuk memvideo. Inilah udang abon. Semoga di video ini kita dapat motivasi semua bagaimana cara mengolah dan cara penangkapannya. Karena cara penangkapannya pagi tadi tidak dapat kita lihat, karena kita bisa melihat udang yang telah siap dijemur, sekarang dibersihkan untuk membuang sampah-sampah. Semoga udang ini bermanfaat bagi kita semua untuk diolah jadi sebuah makanan. Para sahabatku dimanapun anda berada, jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol like dan komentar. Semoga video ini lebih berkembang lagi.